Yo, di sini pasti ada orang. Nice banget mah, bro ya. Oke. 4 kill saja. Oke, mah bro, nice. Nice mah, bro ya. Yaudah deh, kita knock lagi dulu. Let's go sini. Turak tandung. Anjir. Oke, nice banget loh. Nah. You got friends in me. You got a friend in me. Halo semua, bro, apa kabar, bro? Oke, mabro, jadi kali ini mabro Oce bakal mau mabar sama tim Rimo nih, mabro. Ya tuh, kalian lihat tuh ya, ada ucing pitir, Strix, Ken, suara nenek ya, ucing pitir tuh CFYY, BTW ya, mabro ya. Jadi kita langsung aja mabro Oce latihan nih, mabro. BTW Oce udah jarang pakai persisten lagi, Oce mau pakai Phoenix terus nih, mabro ya. Oke, Oce udah nggak main berapa hari ya? Hampir 2 hari, mabro. Dua hari bener-bener gak main CODM. Jadi kita lihat aja apakah skill Oce masih enak nih. BTW, Phoenix itu senjata bener-bener apa ya? Easy pakai banget. Pokoknya gampang banget kalian pakai. Tanpa latihan pun kalian harusnya bisa mah, bro ya. Oke. Oke, nice banget. Nice. Kita pinjem Phoenix musuhnya ini. Bang, pinjem ya. Mah, bro, aing. Yo, di sini pasti ada orang. Nice banget mah, bro ya. Oke. 4 kill saja. Oke, mah bro, nice. Nice, mah bro ya. Yo, kita cari lagi musuhnya. Main lagi, mah bro, musuhnya. Oke. Enemy contact. Nice, mah bro. Wah, enak man, mah bro ya. Kacau, mah bro. Phoenix-nya the best. Aduh, bener-bener easy pakai banget. Aduh, apaan tuh? Belakang Oce ada orang BTW ya. Ntar juga turun. Nice banget mah, bro. Nice. Reloading. Yo. Sekarat weh. Waduh, mabro hampir aja mati ya kan. Oh, cari lo dulu BTW. Let's go. Nice, mabro. Yo. Tara tak dong. Waduh. Ada orang sepertinya. Mana, mabro? Reloading, cover me. Oke, nice banget. BTW peluru Oce udah mau habis nih ya. Yang pakai Phoenix ini. Wih, nice. Di sini ada orang BTW. Mana ya? Nice, mah bro. Oce udah 15 kill ya. Butuh 5 kali kill lagi untuk nuk ya, mah bro. Jadi let's go. Aku bisa membuatmu. Tura tak dong. Udah gue daftarin tuh turnamen buat yang mana? Oke. Yang apa? Lagi bahas turnamen. Si Ken. Yang Mutuara Arnain. Yang wish hadiahnya 2.5 juta. Tapi enggak usah bayar. Oke, mah bro. Ups, sip, gue mati dah anjir. Anjir, serem banget tuh senjata. Reloading, cover me. Wah, dia udah di situ mah bro, gak bisa kalau gitu. Daripada mati nggak jadi no kan, repot ya. Lu salah ya, gue pi cara apa? Shieldnya latihan yang itu tuh. Mana mah bro? Musiknya mana? Ya, di kecil itu loh. Iya, yang kecil aja. Di ujungnya banget aja. Oke. Iya, buat nice lu aja. Nice, mah bro. Tunggu saja, ntar Arjen lewat. Mana ya? Enemy inside. Enggak, maksudnya enggak apa-apa kebetulan. Gua lagi nih, Mabro. Di mana ya musuhnya? Mm-hmm. Jadi misalkan lu mati juga dia enggak bisa nge-capture anjir. Waduh. Oke. Okay. Reloading. Di mana nih? Oke, okay, Mabro udah knock BTW. Enggak, anjir. Yaudah deh, kita knock lagi dulu. Let go sini. Turak tandung. Anjir. Nih, lu di A dia. Warning. Si, mana lu, Si? Nih.
Yeay. Yeay, Nok. Kita main sendiri ya, Mabro ya. Turak tak dung. Yo, langsung aja, Mabro. Kita langsung kejar. Musuhnya udah malas, Bang. Bocah sambil nge-live ini si ini ya. Tuh. Kacau. Ah, emang enak mah, Bro. Sebenarnya ini apa apa? Phoenix ini enak banget kalau buat nok mah, Bro ya. Jet easy nok banget sumpah, oke. Okay? Kalau kalian mau nok ini gampang banget seriusan dah. Waduh malah mati ya. Kan Ocha tuh pengen enggak mati, kenapa mati? Oke, okay, let's go. Oke, okay, mana ya musuhnya? Tuh, nggak ada musuhnya, kosong ya, kosong mah bro, mantap mah bro ya. Aja sambil minum BTW. Kalian mau kah? Nih, minum cucu dulu, minum cucu. Minum nah nyam mantap ya Mabro ya. Oke, let's go. Wih, pokoknya 3000 yang sedikit ini ya kan lumayan lah ya. Phoenix ini gampang banget nok kalau kalian bener-bener main narik sekali ngekill narik ya. Oke, tapi mapnya juga jangan yang gede-gede banget, harus ya. Harus ada apa ya, walaupun map gede harus kita mainin kayak patahannya gitu loh Mabro ya. Kita manfaatkan semuanya ya Mabro. Oke, let's go. Kita main satu match lagi deh sama anak Rimo ini ya. Anak Rimo aja juga, anak Rimo tolong Mabro. Helmnya kasih gua. Tebakin hijau. Helmnya kasih gua. Tebakin. Let's go, Mabro. Oke, Mabro, Ocha udah di dalam game nih, Mabro ya. Oke, ini selanjutnya lawannya, wah satu tim lagi nih, Mabro ya. Gokil. Oke, lawan Royal. Ini BTW musuhnya juga ada teman Ocha-nya juga, Mabro ya. Cowok juga cakep aja. Jago. Cantik baru, no. Astagfirullah, ngomongin cewek pasti ngomongin cewek. Astagfirullahaladzim. Benar-benar Mabro ya, kacau mereka, Mabro. Aing teh. Suwe, Mabro. Jangan gitu dong. Kena. Kena concussion mah bro, kacau. Oke, okay, let's go. Parah ya mah bro ya. Yo, let's go. Kita bisa. Bentar, tunggu sini. Di sini ada. Oh, di atas ada. Tuh, urusin yang di atas dulu mah bro. Nice. Oke, okay, aku pinjem ASM deh buat bunyi. Dibokong tol. Kita bisa, kita pasti bisa. Di mana musuhnya? Oke, di situ tuh sniper. Oh, sniper di atas dan chopper ya. Berarti mereka 2 chopper, 2 Phoenix dan 1 sniper. Oke. Okay. Ya, ikutin meta semua sih musuhnya. Nice banget, Mabro. Kita tungguin aja nih di sini. Dia pakai hardline sih harusnya. Wait. Aduh, sayang sekali, Mabro. Oke, kita bisa, men. Yuk. Ini kalau gini tuh map crash ini sebenarnya map curang, Mabro, kalau buat domination ya. Pokoknya yang apa ya? Chance menang yang side Ocha duluan itu lebih besar chance menangnya, Mabro, daripada yang tim musuh. Jadi kalau kalian dapat side-nya tim musuh, wah itu kalau lawannya jago ya udah fix kalah lah. Seriusan mah bro. Ini tuh kayak sama high rise ya, mirip sama high rise. Oke. Okay? Jadi pas kita pindah nanti kita bisa capture duluan lagi gitu. Kita bisa cepet-cepetan capture, apalagi kalau kita yang di spot Ocha nih mah bro udah bisa capture duluan nih kayak sekarang nih kayak gini. Udah fix menang. Ocha yakin banget udah fix menang. Kecuali musuhnya ya ada mukjizat, ada persistence yang nyala gitu, punya vital musuhnya. Nah, itu baru. Ya, mah bro. Yuk. Nah. Kita lempar trip main dulu. Oke. Okay. Nice. Nah, biar enggak kelihatan nanti trip mainnya ya.
CBT mau bokongin aja nih. Mau multi deh. Cemulti mah bro ya. Kalah di situ mah bro. Kacau. Si Mojave itu teman aja Mojave. Alah, oh, terlalu maju ya. Namanya juga orang nafsuan ya kan mah bro ya. Jadi oke okay lah, itu oke. Okay. Oke, okay, let's go. Kita bisa. Tuh UAV tuh, UAV. Mah bro kacau ya. Yuk. Parah mah men. Mana nih musuhnya? Oke, okay, nice banget loh. Nah, untung pakai Phoenix ya. Coba. Phoenix dah, best mah bro. Nice mah bro. Tarik sis. Semongko, anjay. Lucu banget ya OC mah bro. Wih, asik. Kita udah, ya udah secure poinnya lumayan banyak ya mah bro ya. Ternyata dong mah bro. Tadi shield gua taruh di depan itu tuh kuning. Jadi menurut ya, gue minus gue penuh juga anjir. Let's go mah bro ya. Phoenix is the best weapon in the world, dude. What the fuck, man? Oke. Okay. Nice banget mah bro. Di sini ada orang BTW. What the heck, man? Di sini nih mah bro. Ah. Ah, dapat dia, what the heck? Mati mati. Wah, di sini mau ada yang ngerti. Oh, oh enggak deng. Gue juga bisa kalau mau mah. Ini mah bro, oke, okay. Nice banget. Ah, tidak, ini sekali saya mah bro. Yuk, let's go. Kita gas lagi ya kan. Teman Oce berisik mic-nya ya. Contact with enemy. Ini mah bro. Ah, kilo bahaya kan. Ayo, kemana Shakar si pergi? Oke, disini rupanya mah bro. Oke. Enak sekali mah bro ini senjata. Waduh, easy. Easy kill banget ya. Dan Ocha ada player Free Fire ya. Paling kalau tahu Oce apa dulu tuh dikenal apa ya Hifire-nya ya, kayak pakai PDW dulu. Oce mainnya Hifire banget. Scope-nya manual banget, gak ada one tap ADS dari awal main game. Jadi Oce kayak udah berasa enak banget kalau pakai Phoenix ya. Phoenix jatah enak, tambah enak ya kan. Aduh asem, mah bro. Udah lagi ulti malah mati selalu gitu ya. Oke, okay, let's go. Yang penting kita jaga aja nih mah bro ya tuh. Oce udah bilang ke kalian ya. Oh, ini kalau ada Vital nih belum tentu menang nih. Oke, untung mati saja mah bro ya. Oke. Kita kasih trip main kali aja ntar ada yang lewat, percayalah. Pasti ada yang lewat. Oke, mah bro. Nice banget. Oke, dia sekarat mah bro teman Ocha. Yuk. Apakah kita bisa capture? Ya capture mah bro. Harusnya Ocha on max sih, tapi ya udahlah. Kita bahas syarat aja ya kan. Oke. Okay. Yang penting kita sudah capture mah bro ya. Waduh. Enemy contact. Tidak. Ocha mau lewatin goal light jadi serem ya kan. Oke mah bro, mantap ya mah bro. Akhirnya kita sudah di penghujung acara ya kan. Waduh, penghujung acara nggak tuh sebutannya ya. BTW ini asik banget sih mah bro ya, pakai gold Phoenix ini ya. Semoga tidak di nerf. Kalau di nerf boleh aja sih, tapi apa ya, jangan terlalu parah. Jangan sampai nerfnya tuh kayak bikin player Phoenix hilang gitu ya. Biasanya kan apa biasanya gitu ya, kalau sekali nerf bener-bener playernya tuh hilang banyak banget tuh. Kejadian kayak gitu ya mah bro ya. Sering sekali kayak MSMC dulu benar-benar jadi nggak worth it lagi ya kan. Oke mah bro, 3200 poin ya kan. Oke. Kayak gitu aja mah bro ya. Kita apa latihan sama tim Rimo ini mah bro. Kalau kalian suka sama video jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa juga subscribe juga. Oke mah bro ya. Yep, see you mah bro. Yaudah. Dadah semuanya.
See you next.